Nah, oke. Untuk mengetahui sifat-sifat identitas trigonometri ini, apa saja, kita lagi-lagi ilustrasikan persamaan lingkaran tadi di bidang kartesius. Misalnya saya punya suatu lingkaran dengan jari-jari satu. Aduh. Saya punya suatu lingkaran dengan jari-jari satu. Aduh, skalanya kurang oke ya. Nah, saya punya lingkaran dengan jari-jari satu di sini. Misalnya, tadi saya ilustrasikan terminal lainnya di sini. Nah, ini jari-jari jalan ya, besarnya satu. Kemudian di sini saya punya titik X, Y. Kayak gitu. Nah, kemudian kalau saya punya titik di sini, tadi X, Y, berarti berdasarkan yang sebelumnya tadi, kalau jari-jarinya satu, X-nya tadi sama saja dengan apa? Cos theta, gitu kan ya? Y-nya sama dengan sin theta. Seperti itu. Nah, kemudian kalau ini terminal ray, berarti besarnya sudut yang dibentuk dengan antara inisial ray dengan terminal ray itu adalah ini sebesar theta. Nah, kemudian dari terminal ray ini kita bisa mendapatkan bentuk segitiga yang baru ini nih, segitiga yang di sini. Nah, tadi segitiga ini saya bawa keluar ke sini. Nah, berarti tadi kalau saya punya X-nya cos theta, Y-nya sin theta, berarti panjangnya ini berapa? Panjangnya yang saya tandai. Misalnya ini saya tandai, ini O, di sini P, di sini Q. Berarti di sini O, P, Q. Berarti panjangnya OP berapa? Panjangnya. Kalau saya punya X-nya ini, Y-nya itu. Berarti panjangnya OP berapa? Cos theta. Ya, nilai mutlak cos theta kan ya. Kita, karena kita bicara panjang, berarti harus positif kan ya? Mutlak. Nah, kemudian panjangnya PQ berapa? Sin theta. Nilai mutlak, mutlak sin theta. Theta. Kayak gini. Nah, sekarang coba perhatikan. Ini tadi OQ itu adalah R kan? Padahal di sini tadi lingkaran jangan jadi-jadi berapa? Satu. Satu. Berarti di sini kita bisa mendapatkan apa? R kuadrat itu sama dengan siapa? OP kuadrat ditambah PQ kuadrat. R-nya tadi berapa? Satu. OP-nya siapa? Cos. Nilai mutlak cos theta dikuadratkan, gitu kan ya? Ditambah dengan siapa? Sin theta. Sin theta dikuadratkan. Berarti ini sama saja dengan apa? Satu sama dengan cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta. Nah, dari sinilah muncul suatu sifat identitas trigonometri yang pertama itu adalah kita tahu bahwa cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta itu sama dengan 1. Nah, ini sifat ini muncul dari ini tadi diturunkannya. Kayak gitu ya. Oke, selanjutnya dari sifat identitas yang ini tadi, cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan 1. Kalau kedua ruas ini saya bagi dengan cos kuadrat theta, maka saya akan mendapatkan apa? Cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta sama dengan 1. Saya semuanya saya bagi dengan cos kuadrat theta, maka saya akan dapat apa? Cos. Kan gini, jadi ya, cos kuadrat theta cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta dibagi cos kuadrat theta sama dengan 1 per cos kuadrat theta, gitu kan ya? Ya. Nah, berarti ini akan dapat apa? 1 ditambah tan kuadrat sama dengan kuadrat. Nah, inilah kita mendapatkan sifat identitas yang ke 2. Sebentar, ini saya akan. Ini sifat yang kedua.
2. Dengan cara yang sama, kalau kedua ruas dari persamaan 1 saya bagi dengan sin, akan menghasilkan apa nanti? Langsung saja. 1 plus kotangan kuadrat theta sama dengan kosekan kuadrat theta. Itu ya. Oke, selain itu kita juga sudah mengenal sifat penjumlahan dua bilangan, misalnya gini, sifat gini nih, langsung saja. Cos A ditambah B. Kalian sudah mengenal di SMA. Apa ini? Cos A cos B. Min sin A sin B. Sin A sin B. Kemudian kalian juga sudah mengenal sin A ditambah B. Ini akan menghasilkan apa? Sin A cos B. A cos B. Kemudian plus sin B cos A. Ya. Oke, saya tulis gini, nggak masalah kan? Iya. Nah, oke. Kemudian, kalau dari dua sifat ini, saya punya sudut, maksudnya A sama dengan B. Misalnya ya, saya tuliskan A-nya itu sama dengan theta, B-nya sama dengan theta. Maka saya akan punya sifat yang selanjutnya, yaitu cos 2 theta. Cos 2 theta. Cos 2 theta-nya sendiri jadi apa? Cos kuadrat theta dikurangi min sin kuadrat theta. Nah, kemudian akan berakibat juga untuk sifat yang kelima, akan menghadirkan sifat yang selanjutnya. Kalau A sama dengan B sama dengan theta, maka nanti kita akan punya sifat sin 2 theta akan sama dengan siapa? 2 sin theta cos theta. Itu ya. Nah, selanjutnya dari sifat keenam, yaitu kita punya cos 2 theta sama dengan cos kuadrat theta min sin kuadrat theta, dan sifat pertama yaitu cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan 1, akan lahir sifat yang baru. Apa kira-kira? Di situ kan sifat yang pertama cos 2 theta. Sifat yang di sini yang pertama kita kan punyanya cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan 1. Nah, kemudian sifat yang keenam kita punya di situ cos kuadrat theta dikurangi sin kuadrat theta sama dengan cos 2 theta. Berarti kalau saya jumlahkan dua sifat ini, saya akan menghasilkan apa? 2 cos kuadrat theta, ini kan akan habis gitu ya. Habis. Ini sama dengan 1 ditambah cos 2 theta. Berarti cos kuadrat theta akan sama dengan apa? 1 tambah cos 2 theta dibagi 2. Nah, gitu ya. Nah, berarti kita punya sifat yang selanjutnya bahwa cos kuadrat theta itu sama dengan 1 ditambah 1 tambah cos 2 theta bagi 2. Nah, ini tadi kalau kita jumlah, selanjutnya kalau kita kurangkan maka akan dapat apa? Cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan 1 dikurangi dengan cos kuadrat theta dikurangi sin kuadrat theta sama dengan cos 2 theta. Ini kita kurangkan, maka kita akan dapat apa? Ini akan habis kan? 2 sin kuadrat theta sama dengan 1 kurangi cos theta sama dengan 1 min cos 2 theta. 2 theta. Artinya sin kuadrat theta sama dengan apa? 1 kurangi cos 2 theta bagi 2. Ini ya. Nah, berarti di sini kita akan punya sifat yang selanjutnya, yaitu sin kuadrat theta itu sama dengan 1 min cos 2 theta dibagi dengan 2. Kayak gitu. Oke, seperti itu. Selanjutnya yang ke-10, kalian punya aturan kosinus yang dari segitiga, masih ingat nggak? Kalau saya punya suatu segitiga, saya punya segitiga yang bentuknya seperti ini, kemudian saya punya di sini itu adalah titik C,
kemudian di sini titik A, di bagian sana titik B. Nah, di sini C, di sini A, di sini B. Nah, berarti di sini adalah sudut tetanya, maka nanti kalian akan punya hubungan tuh. C kuadrat ini akan sama dengan apa? Saya mau menghitung C kuadrat kalau saya punya kayak ini. Masih ingat nggak? C kuadrat A kuadrat plus A kuadrat plus B kuadrat. A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB cos theta. C. Kayak gitu ya. Oke, itu.